Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nunung Kurniasi, Kepala Sekolah SD Islam Al-Amanah, Kecamatan Cilimi, Kabupaten Bandung. Kami berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan Tablik Akbar bersama Ustadz A.A. Hilman Fauji ini, karena ini sangat mengedukasi sekali, khususnya untuk para orang tua dan para jamaah sekalian. Kemudian tujuan mungkin diadakan ini adalah pertama sebagai bentuk syiar Islam, yang kedua juga sebagai bentuk silaturahim dan memperkenalkan ke halayak ramai bahwa Yayasan Al-Amanah memiliki lembaga yang terdiri dari RA, MD, SD, SMP, dan ATB. Kami sangat terkesan sekali dengan tema hari ini, yaitu tentang jangan risaukan masa depan. Karena pada prinsipnya, setiap orang selalu memikirkan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Tentu saja ini menjadi sebuah pemikiran yang sangat mendalam begitu. Nah, mudah-mudahan dengan dikupas tuntasnya oleh AA Ustadz Hilman Fauji ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa masa depan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha, berencana, dan bekerja keras semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, AA Ustadz Hilman ini adalah seorang penceramah yang lugas, tegas, penyampaiannya juga secara sederhana, mudah dipahami, dan isinya sangat mendalam sekali. Sehingga kami menjadi pendengar yang selalu senantiasa ikhlas akan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada POSA, Persatuan Orang Tua Siswa SD Al-Amanah, yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah amalan solehan dan menjadikan POSA ini adalah orang tua yang senantiasa ingin mencerdaskan para orang tua sebagai orang dewasa yang bisa mendidik putra-putrinya menjadi generasi solih-solihah di masa yang akan datang. Kemudian juga kami berterima kasih sekali kepada sponsorship yang telah mensukseskan kegiatan ini, yaitu dari BSI, Eljata, Rumah Makan Ponyo, dan lain sebagainya. Semoga mereka sukses selalu dan berkah, juga dimudahkan segala urusannya. Kami juga sangat berterima kasih sekali kepada pimpinan kami, Ketua Yayasan Bapak Haji Dadang Supriyatna BE, yang selalu support untuk berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh orang tua siswa. Terima kasih. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mulyani, saya Ketua POSA SDI Al-Amanah, merangkap sebagai Ketua Pelaksana dari kegiatan Tablik Akbar bersama Ustadz Hilman Fauji yang hari ini diselenggarakan di Dom SDI Al-Amanah pada tanggal 16 November 2024. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik berkat kerjasama dari seluruh panitia POSA SDI Al-Amanah yang berjumlah sebanyak 40 orang. Dan terima kasih juga kami sampaikan dukungannya kepada Bapak Haji Dadang, Ketua Yayasan, juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nunung Kurniasi, serta para sponsor utama BSI, Eljata, dan Ponyo, juga seluruh personil, para guru dari mulai TK, SD, SMP, terima kasih atas apresiasinya terhadap kegiatan Tablik Akbar yang akan kita laksanakan. Adapun rundown yang nanti kita akan mulai itu dari mulai jam 8 kita akan mulai dengan sambutan dari Ketua Yayasan, kemudian pembagian door prize, lalu ceramah utama dari Ustadz Hilman Fauji, kemudian penyerahan cenderamata kepada Bapak Ustadz Hilman Fauji. Harapannya semua jamaah, bunda-bunda soleha, ayah yang bisa hadir di acara Tablik Akbar Ustadz Hilman Fauji bisa mendapatkan hikmah dengan tema jangan risaukan masa depan
apa yang merisaukan hati kita, apa yang membuat galau pikiran kita. Mudah-mudahan dengan datang di kajian Tabrik Akbar Ustadz Hilman Fauji, kita bisa dapat solusinya, kita bisa ambil pelajarannya. Kami tunggu kedatangannya bunda-bunda dan ayah semuanya di acara kita kegiatan Tabrik Akbar Ustadz Hilman Fauji pagi ini di Dom SDI Al Amanah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang berada di SD Islam Al Amanah. Hari ini ada acara yang sangat spesial dan sangat luar biasa sekali, yaitu acara Tabrik Akbar bersama Ustadz Hilman Fauji. Tentu acara ini adalah acara yang sangat luar biasa, karena acara ini adalah kolaborasi antara sekolah, yayasan, dan juga persatuan orang tua siswa di SD Islam Al Amanah. Kemudian juga bekerja sama dengan para sponsor yang ikut berpartisipasi pada kegiatan pagi hari ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, dan mari kita sama-sama menikmati tausiah yang luar biasa dari Ustadz Hilman Fauji. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh nyaman bersama Perciptos dan hasanah intelektual, hasanah pengetahuan menyelami lautan ilmu. La syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tabrik Akbar Al Amanah. Labbaikallahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anggap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Terima kasih, pagi ini kau ringankan langkah kami menuju majlis ini. Setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ahilman mengisi acara di SDI Al Amanah Cineuleuk Bandung, dan masya Allah di live streaming juga oleh Harmony TV. Mudah-mudahan ini Harmony TV tambah maju, tambah berkah, tayangannya tambah bermanfaat, jadi tontonan sekaligus juga tuntunan, karena setiap yang dihadirkan itu pasti jadi amal soleh dan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses untuk Harmony TV menghadirkan banyak kebaikan, tayangan yang tentunya meneduhkan, menenangkan, menyejukkan melalui Harmony TV. Sukses berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan sebuah event Tabrik Akbar bersama Ustadz Hilman Fauji, dan alhamdulillah hari ini Bank Syariah Indonesia itu hadir di salah satu agenda bersama Yayasan Al Amanah Bandung. Dalam kesempatan kali ini Bank Syariah Indonesia hadir untuk mempersembahkan salah satu produk yang segennya, yaitu tabungan haji dan cicilan emas. Kali ini Bank Syariah untuk memberikan solusi terkait dengan isu apa namanya
pelunasan ibadah haji yang sebenarnya membuat asap itu ada kesulitan. Nah, melalui program-program BSI yang dilakukan kami targetin hari ini, insyaallah akan memberikan solusi bagi jamaah yang ingin berangkat haji dengan mudah dan murah. Melalui kesempatan kali ini juga kami ingin menyampaikan bahwasanya pada bulan ini telah di launching subpaket baru dari BSI yang bernama Duo Mbaik BSI. Silakan download aplikasinya melalui Bumbang BSI juga. Masya Allah, transaksi lebih mudah, lebih nyaman dan aman. BSI sebagai sahabat syariah, sahabat finansial dan sahabat masyarakat. Demikian, terima kasih. Selamat datang. Assalamualaikum sahabat harmoni, perkenalkan saya Kania, perwakilan dari marketing dan data. Alhamdulillah, acaranya ramai banget, seru banget. Kebetulan Eldata sudah bekerja sama dengan SDIT ini udah beberapa kali ya, bahkan di awal tahun juga kita bekerja sama gitu. Semoga acaranya lancar, seru, mendapat keberkahan. Jangan lupa mampir ke Butni Elzata, ada di sebelah kanan. Kalian bisa lihat-lihat produk kita, ada scarf, ada baju, dan... Halo Sobat Harmoni, saya Adele dari Marketing Konyers & Wedding. Kenalin, ini adalah booth kita juga. Nah, alhamdulillah, puji syukur kita pada hari ini bisa mengadakan acara Tablik Akbar berkolaborasi dengan Posta Al-Amanah. Kita alhamdulillah bisa mengundang berbagai macam UMKM, membantu juga UMKM. Alhamdulillah tanggapan hari ini, Masya Allah, dari berbagai macam orang-orang yang datang, jemaah-jemaah yang datang, ini banyak sekali dari mulai anak kecil, kemudian dari ibu dan bapak juga bersyukur sekali bisa mengundang Ustadz Hilman Fauji bisa hadir di sini. Terakhir mungkin jangan lupa untuk datang ke Ponyo, kita juga mengadakan berbagai macam promo, ada juga untuk tempat wedding, kemudian kita bisa mengadakan nasi bok ataupun yang lainnya, jangan lupa datang untuk ke Ponyo kita. Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia.